Yes, Kak Teo. Dimanapun Anda berada, kembali lagi di Lala Nirmala Cepu. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya bantai-bantai kolonya yang menyaksikan tayangan ini selalu dalam keadaan sehat. Amin pemirsa. Di video kali ini ki aku ambil Pak Teo meh kolaborasi. Meh kolab pemirsa, kolab masak. Ini ceritanya Pak Teo pengen makan oseng-oseng Pak Coy. Ya, sawi sendok menunggui. Dan mama yo seneng juga ya mah. Sawi sendok mah seneng banget. Jadi ki Pak Teo ameh masak no mama ki masakane Pak Teo. Aku sing bagian goreng ae pemirsa. Aku goreng anu kok goreng apa brokoli tak mula. Nah iki mau wis blonjo delok mak iki blonjo dhewe Mas. Teo. Blonjo dhewe tak nyang-nyang dhewe. Ya Allah ning nyang le kowe. Tak mulai wong wedo. Kok kowe yo lanang lho Mas. Kok lanang to kowe. Lah kok lanang cilik e? Iya yo. Ya iku murah yo ning kono kok. Ini deretannya toko ibu itu eleh? Iya. Nah murah gue, ini lengganannya mama. Lengganannya mama, Malaysia patang tahun lengganannya mama. Iku uang gue lengganannya mama. Saya ini pindah nih kono, maunya kan ogak nih kono lah. Maunya nih pasar nah, gede gini. Mau nake aku lho pemirsa. Alah jadi sitik kengko. Lah iya. Sak kerempingan tak ini musuh teo nah. Enggana bun. Terus aku mau toko apa? Brokoli sak mana piro le? Iki 15.000. Kok entuk, aku tuku cilik-cilik 10.000 nanti li. Brokoli sekilo 40.000. Nggih, nek tumbas iki langsung sing gedhe iso, nek tumbas kalih kok sing abot iki ne. Iki mau apa tuku ngono? Aku mau tuku cilik-cilik. Tumbas cilik terus kalih ngenteng ngene lho. Cilik-cilik siji 10.000. Yo iki 15.000. Lah pange aja digua lho yo nek masak. Pange kanggo. Mau tak gorengi iki. Mas pemirsa ya, saya ini disaksikan saja keseruan kita eker-eker di pawon. Mas yuk, langsung ya. Oh ini di nganu, di cincang Mbak Teo. Di cincang ya, aku bener minyak ya. Oh. Minyak apa sama tuh? Minyak bawang ya. Tak kira minyak apa. Pak Teo mulai masak pemirsa. Pertama-tama numis nanunese bawang. Bawang putih. Iku kok berarti dicipok bawang ya, ini. Kok bisa bawang. Ambune koyo bawang goreng. Wis. Wis ngene. Engko ak mimpet. Wow. Wong duwe teflon sak meneh gedene kok eman-eman dinggo. Kali. Kali. Coba Pak Teh. Gawang. Gawang. Ya, aku ya. Aku njaluk di apa nih? Sok. Pintas. Bawang bombay dan bawang putih. Sampai wangi pemirsa. Jarum. Tambahkan. Cukupnya lah. Cukup banget. Terus dikasih apa lagi Pak Teh? Thank you.
Nyambel. Wow. Nyambel lombok setan nih Pak Teo. Coba po. Nyambel bawang ya pemirsa. Soalnya mau cukup titik. Cukup titik. Cukup titik. Cukup nyano. Penyet. Penyet pemirsa. Oh. Ayam geprek. Kapan? Satu lagi. Aku mau apa? Terus Kak Teo. Oke pemirsa, iki menu masakannya Pak Teo wis mateng kabeh. Yuk saiki tak didono siji-siji pemirsa. Dari pertama ini Pak Choy. Wah, rasanya winuk banget iki pemirsa. Gak ngiduki tenan. Cihui. Mantul. Ini menu pertama ya, sayurane. Terus ini ada ayam gepuk. Ayam penyet. Walah iki sambel tek nganggo lombok setan sambil bawang pemirsa. Dan ini tararat. Brokoli crispy. Mantul. Wis panas mungah-mungah pemirsa lagi bar ngentas. Iki mang Mama gak terima nek aku sing goreng. Jarine wis tak goreng aku ae. Akhire yo wis aku karek mangan tok. Alhamdulillah. Aku gawe es tok iki, Mang, gawe es sirup. Ayo Mama, Mama kene Mama tewas tak jupukno. Gene selamat lae. Lah belitan ale sutip bawa belitan. Wis ya pemirsa, sekarang kita saatnya berbuka bersama. Kok enak. Dorong dong, Ma. Ini lho. Iya, Pom. Itu lu, Bok. Pemirsa, ayo kita makan. Wow. Waktunya kita mantap. Mama ngicipi sih kalau Pak Choy ini icipi jajal. Rai ku wis tak sir kok. Yeah. Masakane anakku. Ya aku kon ngentek mentek. Well. Ya tenan ya sumprit lho aku seneng ini. Terus sebelah kene Kak Din, Kak Nadia nek masak yang ngene iki aku sing Dek, kuah sih, Dek. Ya enak jamu kuah emang. Kita lihat gimana reaksinya Mama. Delok masakanku pemirsa ayo, Bro. Iya, iki. Cel. Tenang to ora, Pak. Ora tenang to ora. Ora alam aku. Enak tenan. Kalau masakane Gun. Guning anu pemirsa, kancane mamah koki, Mas Gun. Kokine tuna sasri kae. Iki anu pemirsa apa? Brokoli goreng. Goreng crispy. Asine mantap. Pak Teo yang buka restoran kok paling masakane winuk cah. Pemirsa. Iya ya, usaha dhewe. Buka restoran. Ngono. Ya. Gung tatak Gun. Kurang ngerti yo, Dik. Kakek gulai mah. Kakek kayak gula plus. Kakek gula. Ini nenek masak. Kalau bapaknya aku tak kalau gula. Musa. Oh iya. Gila. Gino ir. Ya. Enak mana.
Ini dendam aku. Aku jadi dendam dia. Aku di teman. Awet dua kali. Enak banget, ya Allah. Ya itu lah, ya. Besok masak di Leksek. Lombok, Brambang, Bawang. Apa? Besok dicang nih. Kalau mau dapat cakang kong. Enak. Mau bingung kok misal. Kalau hopong. Ket awan Pak terus aku pengen Pak Choi. Mantap. Monggo nek badhe ngersake setunggal porsi 12.000. Anyaran kok warung anyaran jujur alang larang. Ngopong. Mau mulai mulai counter ini bingung ya, kan yang omah ini durung ada lawa bun ya bun. Terus aku ini aku pengen Pak Choi mana aku gak ngomong Pak Choi Pak Sob bun Pak Cok Pak Cok Pak Cok Pak Cok itu apa? Pak Cok itu apa ya? Tapi aku loh ini kan rumah makan larang loh ini kayak ini Surabaya, oh lah masanem. Yeah. Padahal mau godong ini tau lo. Pegane ya ketane u, tak porsi. Kayak bawang bombay. Terus akhirnya mau running pasar buah. Mau kan gak tak shopping? Suka makan sayuran. Gak di shopping mereka yo. Orang niat apa jadi konten pun bersama. Mohon maaf aku kurangan. Wah enak kan? Mohon maaf aku kurangan. Entah sih gua panas juga. Setiap berbuka bertiga. Masalahnya di Afgan boten purun nek di shopping. Tapi gak hari ini Afgan pas kebetulan nenggone baik ini nggih Afgan teng baik terus Bapak Akung nggih mboten purun ya wes bertiga enek shooting. Bingung pun nek krasa ngene iki sederhana tapi enak ya yo yo nggih dadi mamahe. Ini kalau misalnya semenjak pulang dari Malaysia itu alhamdulillah di sini juga langsung dapat pekerjaan gimana gitu yeah. Alhamdulillah ya juga baby sister apa ini anak kecil baru lahir alhamdulillah jelala itu sing diopeni iku dulu temennya mama ibunya sekolah. Dulu temennya mama yes, alhamdulillah. Nggih. Iso menyenengku ta? Enggak ada toh. Dan mamae nek meneng ae gak iso pemirsa. Kudu mergawe, kudu mergawe ngono. Wis biasa kareker. Nggih. Mas yo mangan melo anak apa-apa melo anak tapi selama masih bisa kita bekerja di tak lakonin aku lho. Iya. Sajane dipengi karo anakku. Aku disengani, Ma. Jangan ngerjain seperti itu, kasihan lho. Mohon maaf ya pemirsa, kemarin cuma anu. Ternyata orang mau mama tuh tidak sih jadi prank, penontonnya juga di prank.
saiki aku kudu waspadalah. Kenapa? Kenapa ya anu? Sejak syuting. Iya, nek aku mendapatkan kena prank nek aku. Golek kamerane sik. Dek ini langsung kamerane di langsung ae. Iya, gak ngerti. Lah kula nang giro iki kamerane dilekken kok ngono diselimpetno. Ning cedak al pemirsa tak dilek ning art makeup, makeup nung tak tumpuk-tumpuk ngono pemirsa. Jadi mau ketok gune tok bubal-bubalnya kamerane ngono iki tok. Jadi tak sedemikian rupa tak setting ngono iki. Ngono ae bingung. Ngono sebenarnya gue saya kata kudune aku juga kata pemirsa dan adalah salah settingan ya mohon maaf tapi hasilnya maksimal. Aku ini pemirsa masa setega iku ya anakku loro-loro ne dilok imboke kok emoh kok orane udar orane bledek paribasan dan suluk mah mriki mah pinarak mah ora apa moro-moro dong. Kula ajeng kontrak mas, ajeng padus griya piyambak niki ndel mama no. Aduh, kaya dadaku didodok rasane. Kenapa apa anakku tak ngengeri kok emoh ya Allah badanku. Aku niku umpama oga bengi langsung tak cukui klambiku. Wis rencana ning atiku ngoten. Langsung pindah gaji tunggal ya? Iya, men gaji bapak lan tak bengoki. Kok medun apa ngono? Yes, ngene iki pemirsa, kesehariane awake dhewe nek pas buka ngono kuwi, nek pas dong gak enek acara ning jowo yo ngene iki. Dong pas enek acara ning jowo yo ngono kuwi. Ngono kae. Muga-muga nek sing anu neh yo pokoke jenenge ngundang ajak buber neh yo. Gak buber bersama neh. Terakhir sok-sok terakhir. Buka bersama bareng-bareng kabeh. Wis pokoke terima kasih banyak untuk semuanya, bantai-bantai ke online. Saya selalu mensupport channelku, jangan bosen-bosen ya. Pokoknya nyuwun dungane terus, nyuwun supportnya terus, supaya aku bisa mewujudkan cita-citaku pemirsa. Amin, amin Allahumma amin. Pokoknya terima kasih banyak, yuk tak dungakno. Kembali lagi untuk semua bantai-bantai ke online, berhubung diparingi sehat, lancar nak golek rezeki, pokoknya digampang no urusan. Amin. Dan selalu berlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi untuk pemudik yang mau mudik ke kampung halaman, hati-hati di jalan. Yo, periksa barang bawaan yo, hati-hati aja sampai enek senggol yang tidak diinginkan yo. Dan jangan lupa waspadalah. Rambu-rambu lalu lintas harus ditaati. Oke, wis pokoke awake dhewe kabeh padha-padha ndungakno pemirsa, padha-padha ndukung, padha-padha ndungakno muga-muga yo wis mau kabeh wis pokoke selalu dilindungi karo Gusti Allah. Alon-alon waton kelakon, gremet-gremet waton selamat. Wes terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.